Dashcam 360 pertama jenama 70 Mile telah keluar, tapi korang fikir perlu ke beli? Jom saksikan di mana Zee akan cerita segalanya tentang dashcam ini, dari unboxing, installation, review on the road dan juga semua functionality dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Zee akan buat beberapa session untuk dashcam 70 Mile Omni ini. Kita akan ada unboxing, lepas tu kita akan ada installation, kita akan ada review on hands dan juga review dekat on the road. Ini adalah kotak dia guys. Di luar dan kotak dia, Zee pusing-pusing sikit, kita tengok apa yang ada di kotak dia. Okey, Zee difahamkan bahawa ini adalah the first yang ada full view 360 darjah kamera. Ada built-in GPS dan juga ada 4G wire kit untuk bagi tahu korang real-time notification kalau korang parking kat situ. Nanti Zee akan ceritalah macam-macam function dia yang ada dekat dalam ni. Kita nak tengok dekat sini, ini adalah yang Zee pakai, iaitu warna red and white. Lepas tu dekat sini kita ada juga diiktiraf oleh MCMC. Dekat sini diiktiraf oleh MCMC, ini adalah penting guys. Zee pakai iaitu 64GB memory. Dia ada 3 jenis, iaitu 32GB memory, 64GB memory dan juga 128GB memory. Dan warna dia ada red and white ni macam Pokemon. Lepas tu kita ada warna hitam juga. Dan harga bermula daripada RM629 untuk 32GB lah. Kalau korang nak tambah untuk 64GB ni, tambah 100. Lepas tu kalau korang nak tambah yang 128GB pun, tambah 100. Lepas tu kalau korang nak hardwire, dia kena tambah RM880 juga. Tetapi kalau korang nak promotion special, korang kena tunggu kan, sebabnya Zee akan ceritakan kepada korang akhir video ni. Macam mana korang nak dapat promotion yang paling hebat untuk beli dashcam Omni ni guys. Tapi tanpa buang masa, Zee akan buka unboxing ni dan kita buka secara cepat lah. Yes, jadi ini adalah dia punya Omni dia. Comel kan, macam Pokemon. Orang duk cerita-cerita ini macam Pokemon. Okey, kalau korang tengok kat kamera dia, kamera dia memang besar. Zee takkan cabut dulu, Zee akan pasang dulu baru cabut. Sebabnya nanti apa-apa jadi kat kamera kan. Kamera dia yang best dia, iaitu dia ada 1080p 60fps dan dia ada 1.5 aperture. Jadi low light dia memang cun lah. Kita akan tengok macam mana low light dia punya performance. Dan kat sini adalah dia punya speaker. Jadi kat sini korang boleh tampak lah dia punya ni memang teknologi yang canggih lah. Memang cantik, memang cun. Kat sini dia, kita ada dia punya screen. Kat sini lah akan keluarnya gambar-gambar yang comel tu. Dia punya screen comel tu, iaitu 70 Mile panggil dia AI Companion. Jadi kat situ korang boleh tengok lah, kalau korang yang jenis single ke kan, tak ada peneman, dia ni lah yang peneman untuk korang. Jadi yang korang dapat iaitu Omni ni, dashcam. Lepas tu korang akan dapat satu user manual. Lepas tu korang akan dapat dua elektrostatik untuk korang tampal Omni ni. Senanglah nanti nak cabut. Dekat sini kita ada dia punya stiker dia untuk pasang Omni dashcam ni. Dia ada dua. So kat sini kalau korang tersilap, boleh buka. Lepas tu boleh pakai yang ni. Ini adalah replacement lah. Kalau contohnya macam windscreen korang tukar ke kan, korang adalah replacement ni. Dan kita ada dia punya USB dia untuk korang pasang. Dan sini adalah dia punya car cigarette charger untuk korang masukkan. Kita ada juga iaitu dia punya hardwire crowbar dia. Okay, untuk senang kita nak masuk. Jadi Zee akan tunjukkan kepada korang installation dia. Installation dia memang senang, tapi Zee akan tunjukkan juga installation cara tak adalah pro, cara Zee. Okay, dan Zee lupa juga dia ada dia punya tempat ni untuk kemaskan korang punya wiring. Zee sebenarnya dah buka dah dulu dashcam yang lama. Sebabnya yelah, nak pasang dashcam baru kenalah buka dashcam yang lama kan. Okay, lama Zee pakai 70 Mile juga. Sekarang yang update versionnya, Zee dah buka dah pillar. Pillar ni pillar custom, so Zee tak dapat nak tunjuk kepada korang untuk cara buka pillar. Pillar tu sebenarnya macam biasalah korang buka. Lepas tu Zee dah buka bawah ni, nanti Zee akan tunjuk dia punya wiring lah. Zee akan tunjukkan dulu macam mana korang nak install dekat dia punya location yang proper, yang betul-betul okay. Zee dah pasang dekat sini, nampak tak dia punya ni. Lepas tu nanti kalau Zee letak, dia akan rupa dia macam ni. Okay, dia ada dia punya ni alignment dia, boleh nampak kat sini. Letak, nanti dia akan jadi macam tu lah. Zee punya ke bawah sikit sebabnya Zee pakai rear view mirror yang besar sikit. Jadi Zee kena ke bawahkan sikit. Dan kat sini nampaklah position. So supaya nanti bila dia buat dekat sini, nampaklah. Kalau tak, nanti tak pasal-pasal nampak rear view mirror tu kan. Kamera pula tu tutup bila nak pusing. Zee pakai macam ni, Zee akan tampal. Ini adalah final dia. Zee dah siap dah tampal kat sini. Okay, kalau korang nak tahu, dia boleh adjust atas bawah macam ni. Nampak? Dia boleh adjust. Okay. So style, memang style. Lepas tu kat sini kita boleh buka lah dia punya ni, dia punya cover dia. Okay, so kita dah buka.
Dan bila kita adjust macam ni, kalau korang nak cabut dia, korang boleh cabut macam ni. Nampak? Memang senang. So korang nak masuk balik, pusing. Okay, so settle lah. Jadinya kalau korang tengok dia punya kamera kat sini, pasang dia macam tu. Okay, baru betul-betul ngam. Baru betul-betul center. Nampak? Okay, cun. Ni Zik nak pasang dia punya wire. Okay, wire pasang kat sini, masuk kat sini, keluar dekat situ. Kita akan kebawahkan lah. Okay, installation dah siap guys. Kalau korang tengok kat sini, Zik dah pakai Omni. Lepas tu Zik kemaskan wiring dia. Nampak dia jadi state macam tu lah. Jadi tak adalah nampak macam serabut kan. So kat sini memang nampak lah dia punya view dia. Dan Zik masukkan ke sini. Kalau korang boleh tengok time lapse. Lepas tu Zik turunkan dia dekat sini. Okay, yang ini sunroof punya pipe. Dan turunkan ke sini. Okay, yang ni Zik nak ceritakan kepada korang. Kalau korang nak buat wiring yang tap terus kat fuse ni, bukannya pasang dekat sini, sebab sini Zik tak ada pasang apa-apa. Okay, kalau korang macam rasa susah ke apa, korang boleh direct ke sini lah. Tapi kalau macam Zik ni, Zik buat tap fuse. Okay, tap fuse ni Zik pakai yang ini ya. Yang ini dia ada tempat cigarette dia. Zik dah tutup lah tempat cigarette dia. Lepas tu cocok point dia. Okay, 70 mil. Tapi Zik tap dekat fuse. Tap kat fuse ni kat mana? Ada dekat bawah ignition, dekat kosong ni. Okay, atas AM1, bawah ignition 1. Okay, kalau korang nak pasang kat situ, jadi Zik pasang kat situ. Zik pasang kat situ. Dan ni satu benda yang korang kena perhatikan, iaitu adapter fuse ni kena keluar wire dia dekat sini. Okay, kena keluar wire dia dekat sini, bukan wire ke kiri. Sebabnya Zik dah check dia punya elektrik dia, source current dia adalah di bahagian kanan, bukan bahagian kiri. Sebabnya bila kalau korang buat dekat bahagian kiri ni nanti, dia takkan short dekat fuse, dia akan terus short dekat ECU korang. Jadi berhati-hati. Kalau korang nak buat, korang buat macam ni lah, macam Zik ni. Lepas tu korang boleh simpan. Ni lagi satu USB ni lain lah. Okay, lepas tu Zik simpan dekat tepi macam ni. Pak kemas lah kan. Okay, Zik nak tengok dia punya sequential dia macam mana. First look. Gitu ya guys. Jadi Zik kena install dulu. Comel. Alright, jadi Zik stop. Nanti dia dia bye-bye macam tu lepas ni tak ada kesenian. Review dekat on the road lah, macam mana dengan dashcam Omni ni kan. Alright, untuk dia punya FOV dia 140 degree guys. Jadi kalau korang tengok dia punya ni memang agak besar. Lepas tu dia punya resolution dia adalah 1080 dan juga dia punya FPS dia korang boleh pilih lah antara 30fps ataupun 60fps. Jadi macam Zik test untuk 60fps dan 1080 untuk kita tengok macam mana jelas dia. Kalau korang tengok kat sini pun, untuk waktu malam memang Zik cakap agak cerah dan juga memang cantik lah dia punya clear view dia, sebabnya dia pakai kamera lens iaitu 1.5 aperture. Jadi korang tengok dekat sini, bila kita tengah jalan dia akan record macam ni lah. Siap dia ada animation dia, nampak macam orang macam ni. Dia ada satu function juga di mana kita boleh voice on command. Okay, voice on command ni contohnya dia akan buat satu-satu voice on command. Kita tengok macam mana. Shoot left. Okay, dia akan shoot left lah. Kalau korang nampak kat situ, shoot left. Dia akan record dalam 10 second macam tu. Kita tengok kat sini, shoot right. Dia akan show right pula dalam 10 second. Lepas tu kita ada take photo. Dia akan take photo. Kita ada shoot vlog. Shoot vlog ni di mana dia akan pergi daripada kiri sampai ke ni lah depan ni. Boleh nampak Zik. Lepas tu dia semua cakap hi. Hi. Nampak ada tolong record. Function iaitu shoot emergency video. Dia akan shoot emergency video dekat depan lah dalam 10 second. Lepas tu dia akan simpan dalam shoot dekat ni. Dalam ni kalau korang nampak, dia panggil dia shoot inside. Dia akan shoot inside lah dalam 10 second. So lambai sikit. Okay, dan lagi satu, kita ada take selfie.
itulah dia. Ceritakan kepada korang tentang ADAS pula. Okey, untuk ADAS ni kat Omni yang ada, dia ada 5 ADAS. Yang lagi satu tu dia memang teknologi yang terbaru lah. First kali yang dia ada adalah lane departure warning. So dekat lane boleh nampak lah warning dia. Kalau contoh tiba-tiba korang nak pergi tepi tu, dia akan warning kau pada korang. Lepas tu yang kedua dia adalah bila kereta bergerak ke depan, dia akan warning kepada korang juga bila contohnya kat traffic light. Lepas tu yang ketiga pula, adanya kalau contoh korang dekat sangat dekat kereta, nanti dia akan warning pada korang lah. Yang keempat adalah korang boleh tengok dekat contohnya pedestrian jalan, lepas tu nanti dia akan detect. Dan yang kelima iaitu yang terbaru tu, dia tu ada basikal lalu kat tepi, dia boleh tahu. Itu adalah satu teknologi yang terbaru daripada Omni. Memang dia cakap memang padu lah. Untuk ADAS ni kalau korang nak pakai, dia kena setting dulu kat dalam phone, lepas tu on, lepas tu dia akan calibrate. Korang kena bawa kereta dalam 40 km ke atas, nanti dia akan calibrate, lepas tu baru dia akan berjalan lah benda tu. Yang ni Zip nak cerita pula tentang siapa yang pakai hardwire kit 4G. Yang ni Omni punya ni dia pakai lebih sikit, iaitu hardware kit 4G. Function dia apa? Function ni Zik nak ceritakan kepada korang. Function dia yang bestnya adalah, first kali korang boleh tengok monitoring, real life monitoring. Bila korang parking, korang boleh tengok sendiri dekat phone korang ada siapa lalu ke apa benda semua. Dan dia ada juga AI teknologi, iaitu dia boleh tengok mana-mana siapa yang lalu apa benda semua, dia akan record. Jadi lagi satu dia bestnya adalah bila tiba-tiba ada orang langgar ke, ataupun orang terlanggar ke, basikal terlanggar ke apa benda, tiba-tiba dia akan record emergency lah masa korang parking. Dia ada juga bila contohnya collision ke apa-apa, akan bagi real time alert kepada korang dekat phone. Lepas tu korang boleh terus check. Dan bila korang check tu pun, korang boleh adjust lah, tengok kiri kanan semua boleh. Dan korang jangan risau guys, benda ni pakan ke voltage leak. Kalau pakai benda ni masa parking kan, makan lah voltage. Tak, dia tak makan voltage. Sebabnya video yang daripada contoh lah, kita parking 30 minit, dia akan tangkap gambar 1 second tiap 1 second. So dia punya video tu bukan video, tapi dia tangkap gambar satu saat sampailah 30 minit. Lepas tu dia compresskan jadi 1 minit. So bila tangkap gambar ni, dia punya memory dia, memory safe, lepas tu bateri pun safe. Jadi jimatlah dekat situ memory korang. Dan Zip memang suggest kepada korang untuk ambil 64GB ataupun 128GB kalau korang pakai yang 4G hardwire kit ni, supaya banyaklah memori korang boleh tengok dekat situ benda semua. Dan lagi satu, iaitu security. Kalau contohnya kereta korang kena, nauzubillah, kena curi ke apa benda semua, korang boleh detect dengan GPS. Korang boleh detect dengan 4G juga. Sebabnya korang pakai phone dia ada 4G, lepas tu korang boleh tengok kat mana kereta korang berada. Jadi situ adalah satu safety lah untuk kereta korang, di mana dia ada built-in GPS. Mana tahu korang nak tengok adik korang pinjam kereta ke pergi mana ke, wife korang pergi mana, korang boleh tengok. Ha, last kali, korang nak tahu apa promotion yang ada dekat 70mi Omni ni. Kalau siapa yang beli guys untuk 1 Jun ni, korang boleh dapat peluang memenangi Omni ni lagi satu. Yang mana dia akan ni lah buat satu cabutan bertuah, yang mana korang boleh tekan, lepas tu dia akan putar lah, putar roda Halim. Lepas tu korang mungkin akan dapat tu. Lepas tu yang kedua adalah korang boleh dapat limited sunshade daripada 70mi. Lepas tu yang ketiga adalah RM3 free shipping. Korang boleh dapat RM3 free shipping untuk pembelian, setiap pembelian dashcam. Dan terakhir guys, korang boleh dapat limited voucher. Limited voucher ni korang kena tengok nanti 1 Jun macam mana, apa yang korang akan dapat. Dan ini adalah 4-4 yang korang akan dapat bila korang beli masa 1 Jun nanti. Ambil lah peluang ni untuk beli dashcam kalau siapa yang tak ada nak beli dashcam, ataupun korang berminat untuk beli dashcam Omni 70mi ni. Jadi bagi Zik, memang 70mi ni Zik pakai dah 2 tahun lebih lah yang model lain. Tapi alhamdulillah setakat ni, sampai ni masa ni okey. Dan upgrade lah kepada Omni ni untuk Zik kadang-kadang nak buat vlog ke semua. Memang Zik pakai Omni ni senang lah, bila kita boleh cakap kan terus kan. Bila nak shoot je dalam kereta, Zik terus panggil Omni ni untuk shootkan Zik. Jadi adalah peneman untuk shootkan Zik. Jadi itu saja guys, semoga video ini bermanfaat guys. Modify itu pasti. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.